siapa dirimu? Siapa diriku? Dari mana kamu? Dari mana aku? Kita boleh beda, tapi bernyanyi tuk raya Indonesia. Raya Indonesia lagunya Opi, tapi kalau lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Dan kita inginkan ya di setiap venue lagu Indonesia Raya berkumandang. Amin. Merah putih naik, medali emas dikalungkan sama atletnya. Gitu ya Pak ya? Setuju. Amin. Nah, tapi kalau saya atau teman-teman di sini pengen nonton nih Pak, jadwal pertandingan, venue-nya di mana? Bisa dilihat di mana siapa ya? Jadi nanti kan sekarang negara-negara sudah mulai mendaftar cabang apa yang dia ikut. Oke. Okay. Misalnya Afghanistan ikut apa? Cina ikut apa? Itu udah masuk daftarnya. Oke. Okay. Tanggal 31 April ini mereka akan mendaftarkan, misalnya tadi panahan ada compound, ada curve. Itu kan ada dua nomor. Nah, apakah Jepang ikut curve aja, compoundnya enggak? Oh. Nah, itu nanti tanggal 15 scheduling, April scheduling ini. 15 ya? April ini. Nah, setelah ini masuk semua, baru kita menyusun tadi pertandingannya. Jadwal pertandingannya. Ya, jadwal pertandingan jamnya udah. Kalau jadwal pertandingan sekarang udah ada. Oh, jadwal udah ada. Ya, misalnya basket itu sudah mulai 16 Agustus. 16 Agustus, oke, siap. Misalnya. Oke. Nah itu udah ada, tetapi kita belum announce karena sampai nanti komplit baru kita nanti munculkan di website kita. Oh, okay. Nah itu baru bisa orang mulai melihat. Dan memang nanti kita juga ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah ya. Kita juga ingin memberikan lah bersama-sama tapi secara terukur tiket-tiket gratis agar bisa nonton. Ada yang gratis. Ada. Tapi juga ada yang bayar. Ada yang bayar. Karena kalau semua gratis nggak bagus juga, tidak mendidik industri olahraga. Nah, kita juga mau nanti ini bukan hanya festival olahraga, tapi ada festival makanan Indonesia. Keren. Di seluruh Gelora Bung Karno, nanti di sekitarnya kan jalan-jalan ditutup. Oke. Oh, ditutup. Nanti bisa festival makanan Indonesia. Nanti pemerintah DKI juga mungkin bisa bikin festival pasar malam di Monas, boleh. Oh, keren. Kan 1 kilometer dari pertandingan, boleh, bebas. Nah, kita giatkan juga ekonominya. Nanti juga kita sudah bekerja sama kemarin dengan PRSNI, Persatuan Radio Republik Indonesia, dan ASIRI, Asosiasi Rekaman, agar nanti artis-artis Indonesia juga manggung di sekitar Gelora Bung Karno. Supaya ada promosi lagu Indonesia. Okay. Bahkan di Athlete Village tadi, yang Kemayoran, kita mewajibkan catering kita juga promosi makanan Indonesia. Oh. Ih, keren. Nah, kita mengharapkan juga masyarakat tadi Jakarta, Palembang bisa menjadi bagian tadi Asian Games ini.
kasih lihat kita bangsa yang baik, disiplin, ya, tidak ramah, buang sampah, ya, aman. Karena ini bagian dari promosi tadi Indonesia ya, secara menyeluruh. Dan masyarakat kita juga harus belajar harus, untuk menjadi. Harus. Tapi yang paling penting juga atletnya dapat emas. Oh iya. Amin. Deli, kamu tegang kan? Ini tinggal sebentar lagi loh. 143 hari ya. Tegang nggak mendekati hari hanya? Excited sih lebih. Oh, lebih excited ya dong. Ya karena kita latihan lama, yang ditunggu-tunggu cuma 2 minggu. 2 minggu itu kan kita latihan udah persiapan dari beberapa bulan atau setahun sebelumnya, dan ya udah gongnya ini gimana caranya kita bisa tampil optimal. Keuntungan tuan rumah apa jadi tuan rumah menurut kamu? Keuntungannya kita bisa tahu medannya seperti apa, cuacanya gimana. Terus habis itu angin, biasanya kan kalau panahan tuh faktor cuaca, angin. Anginnya di Senayan kan lumayan tuh agak kencang. Nah itu bisa keuntungan kita untuk membaca tau lebih dulu, ya, tahu medan. Jadi penonton penting. Jadi kalau dia lagi mana, tiup bareng musuhnya. Panah musuhnya. Bro, kita nonton dia lihat, bro. Oke, Pak Erick terakhir nih, Pak. Sebagai Ketua Indonesian Asian Games Organizing Committee. Ada yang mau disampaikan buat masyarakat Indonesia, Pak? Ya, saya rasa ayo dukung Asian Games kapan lagi. Ya. Dan Asian Games ini suksesnya bukan buat saya, bukan buat panitia, tapi untuk Indonesia. Jadi kita sama-sama tunjukin ke dunia bahwa kita negara yang bersatu, negara yang besar, dan juga nanti insya Allah hasilnya maksimal. Amin. Baik di prestasi, penyelenggaraan, dan lain-lain. Oke, itu dari panitia. Dari atletnya apa nih mungkin? Mohon dukungan dan juga doa buat kita semua yang berlaga supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Ferry, terima kasih. Tetap semangat. Tetap senang menjalaninya. Pasti. Meskipun stresnya dinikmati aja, Pak, ya. Ya. Jadi selamat berlatih kembali dan sampai bertemu di arena panahan. Kami tunggu busur panahmu menusuk jantungku. Enggak, itu aja jantung itu aja. Saya udah nikah sih asal ya. Oke. Semoga obrolan malam hari ini di Inspirasi Jalanan bisa menginspirasi Anda. Dan jangan lupa, sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita sukseskan Asian Games 2018. Terima kasih, sampai jumpa di Inspirasi Jalanan berikutnya. Yeah.